سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. Ayah saya menderita diabetes, namun konsumsi masih belum bisa terjaga. Mohon solusinya. Benerin dietnya dulu ya. Kalau ada diabetes, saran saya benerin makannya dulu. Sebab mau dikasih herbal, mau dikasih obat kali apapun, kalau seandainya dia tidak memperbaiki makanannya, it's nothing semua. Ibu saya kena diabetes. Waktu awal dicek itu setahu saya ingat berapa tahun yang lalu gitu, itu 500-an gulanya, tinggi sekali. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Baik, sampai detik ini tidak pernah nyentuh obat sintetik sama sekali. Yang beliau kerjakan ngatur makan. Ya, dan beliau cuma ya minum-minuman sederhana, habatus soda gitu-gitu aja. Enggak ada spesifik sekali. Ya, jadi orang diabetes itu sebenarnya obat terbaiknya adalah berpuasa. Coba bapak atau ibu bertanya ini baca, ada satu buku, mungkin kalau saya jelasin detail panjang lebar, tapi intinya ada satu buku judulnya Panduan Lengkap Berpuasa. Itu di toko buku ada itu. Yang ngarang buku ini dua dokter Amerika, yang dia menerapkan pola puasa ke pasien-pasien yang bahkan diabetes sudah suntik insulin 20 tahun, dan subhanallah kuasa Allah bisa sembuh dengan puasa. Tapi ada itunya, ada rulesnya. Ya, rusnya itu maksudnya dimakan apa, diminum apa. Itu detailnya, termasuk dia suruh minum teh hijau gitu-gitu. Coba baca buku itu. Ya. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahad ya sahih kai tastarih.